So guys, welcome back to my YouTube channel. Dan pada video kali ini gue bakalan nge-review server SIMP lagi cuy. Nah di sini tuh gue bakalan nge-review server SIMP ialah Indo Relative Roleplay cuy. Kalian bisa melihat nama servernya di atas sini guys ya. Dan di server ini tuh menggunakan sistem ketik only, jadi nggak ada yang namanya voice-voicean gitu cuy. Nah ini bagi kalian warga baru, nanti otomatis spawn di passbacknya. Dan untuk mappingan passbacknya sendiri seperti ini guys ya. Depan saya juga tulisan Indo Relative Roleplay. Ntar kita stop anim dulu. Nah di sini tuh ada peraturan-peraturan yang bisa kalian baca guys, peraturan servernya guys ya. Ada IC dan juga OC. Kalau misalkan kalian pengen baca langsung join aja ke servernya ataupun kalian pause video ini. Lalu di sini tuh ada NPC yang dimana kalian bisa mengambil starter pack guys. Gunakannya CMD/KMSP di sini. Dan gue mendapatkan 5 juta dan juga satu level guys ya. Dan di sini tuh ada checkpoint untuk sewa Vespa ataupun kendaraan guys ya. Nih ada mountain bike dan juga wayfarer. Kok kayak gini bang gambarnya, karena gue pakai YNB guys. Kalau misalkan gue matiin nanti bakalan jelas kok. Misalkan gue bakalan sewa di sini untuk mountain bike, kita pilih ya. Dan otomatis spawn ya guys ya di sini untuk kendaraannya. Oke ya, sekarang tuh gue berada di balai kotanya ya. Jadi buat kalian yang pengen buat KTP bisa langsung datang ke sini cuy. Nah ini untuk Star Warnya guys, seperti biasa ya. Mungkin kalian udah sering lihat. Kita coba masuk ke dalam sini. Dan di sini tuh ada dua pilihan pintu, yaitu auction dan juga balai kotanya guys ya. Untuk auctionnya sendiri tuh kayak tempat pelelangan gitu cuy. Tapi kita masuk ke dalam sini guys, ke balai kotanya ya. Nah untuk interior balai kotanya sendiri seperti ini guys ya. Di depan sini buat kalian yang pengen membuat KTP nih, gunakannya CMD/ buat KTP. Dan gue mendapatkan KTP-nya di sini guys, kartu tanda penduduk ya, Donald Zevalo, pekerjaan gak ada, ada jenis kelamin dan juga tempat lahir gue. Dan untuk menutupnya gunakan CMD/hide KTP guys ya. Dan di sini aja panelnya buat kalian yang pengen mengambil pekerjaan guys, seperti pengemudi bulldozer, pembersih jalan hingga supir bus guys ya. Coba kita keliling-keliling dulu guys di sini nih. Ada lantai duanya guys ya di sebelah kiri sini. Kita coba naik. Dan untuk lantai duanya sendiri seperti ini cuy. Bentar. Ini tuh ada interior, cuman gua nggak bisa akses. Gak tau sih ada interior apa enggak. Oh di sini ada guys ya untuk WC-nya gitu. Cukup detail lah guys ya untuk lantai duanya di sini. Dan bisa melihat ke bawah juga cuy. Lalu di sini ada buat kalian yang pengen membuat family guys ya, buat keluarga membutuhkan 500 rubel. Dan juga di sini buat kalian yang pengen jual hasil tambang kalian guys. Tinggal pencet ALT aja guys ya di sini untuk menjual emas, besi dan juga aluminium di situ guys ya. Lalu di sini ada apa nih guys? Akses gudang buat pemerintahnya kali guys ya. Di sini juga untuk on duty ataupun off duty-nya ya. Nah, kurang lebih support ini untuk balai kotanya sendiri cuy. What the hell? Gila cuy. Sekarang tuh gue berada di polisi departemen guys ya. Itu tuh berada di depan balkotnya, sana tuh balkotnya. Dan di sini untuk mappingannya gokil sih cuy, keren banget guys. Kayak di kartun-kartun coy. Nih polisi di sini. Kita juga bisa masuk ke dalam interiornya guys. Nah, untuk interiornya sendiri seperti ini guys ya. Bentar. Tempat pengaduan masyarakat katanya. Lalu di sini tuh ada checkpoint buat kalian yang pengen membuat plat kendaraan guys ya. Gunakan CMD itu. Lalu di sini ada lagi untuk ruangannya guys. Coba kita keliling dulu ya. Ada tempat meeting room buat PD-nya cuy tentunya. Terus ada duty room-nya juga di sini nih. Lalu di sini ada jail area cuy. Bentar. Ini tuh untuk penjaranya guys ya. Dan di sini untuk pintu ke rooftop-nya. Gua malah keluar ke ini guys, apa namanya? Aduh gue lupa namanya guys, intinya gitulah. Lalu di sini ada penjaranya guys, kita bisa masuk kah? Nggak bisa guys ya, kita nggak bisa akses. The door only for faction katanya. Tapi di sini buat kalian yang kena jail tuh bisa masuk ke dalam sana guys ya. Mungkin dalam sana ada mapping penjaranya lagi gitu. Buset guys, sekarang tuh gue berada di Bank Indo Relatif guys ya. Ini tuh untuk mappingannya baru pertama kali gue lihat sih guys, asli dah. Eksternalnya tuh gede banget coy. Lalu depan sini juga guys, gila sih. Kita coba masuk ke dalam guys ya, di sini nih kita cek dulu. Widih, gede banget coy gedungnya. Ada teler-telernya guys di sini buat kalian yang pengen membuat rekening ya guys ya. Lalu bisa membayar properti juga dan di sini buat donate guys. Coba kita buat rekening dulu di sini guys ya. Share rekening gitu ya.
Nah, gue berhasil membuat rekening di situ, guys. Habis itu kayak gimana nih? Lalu kita disuruh tekan otot H, guys. Buset, radial menunya keren, guys, ya. Kita coba buka dokumen, lalu kita lihat kartu ATM gua, guys. Open di situ. Anjir, keren, coy. Donald Zevallo, Indocard, Mastercard ya katanya di situ, guys. Anjir. Ini gua dikasih lihat, guys, untuk ininya ya, kartu ATM-nya dia, OC tuh di situ. Dan untuk menutupnya tinggal hide card bank gitu, guys, ya, card bank gitu. Nah, kayak gitu, guys. Lalu kita coba masuk ke dalam sini, bisa nggak? Bisa, cuy. Lalu di sini mungkin bisa ngerampok bank ya, guys, ya, nih. Selesai aja ya, guys, ya. Nah, guys, di sini tuh gue di set ya, guys, ya, sebagai gangster. Jadi buat kalian yang pengen melakukan perampokan bank, itu tuh harus levelnya harus level tinggi ya tentunya, terus harus mempunyai lisensi dan khusus faction mafia dan juga gangster, guys, ya. Jadi kita langsung aja gunakan CMD/hack di sini. Nah, langsung masuk berita seperti ini, guys. Berita terkini, Bank Indo relatif telah dibobol oleh penjahat, warga bla 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 gitu ya. Nah, gue sedang membobol bank, silakan tunggu 1 menit, guys. Jadi kita tunggu 1 menit untuk text row-nya ini, guys, ya, sampai selesai gitu ya. Guys, di sini tuh udah mau selesai ya untuk text row-nya. Tuh, kalau misalnya tinggal dikit. Nah, udah terbobol katanya. Habis itu pergilah ke tanda peta untuk ngebobolnya, cuy. Ada ruangannya lagi, guys, dalam sini nih. Buset. Keren, cuy. Nih kita turun ke bawah ya. Lalu gunakan CMD/bobol bank. Mungkin kalau misalkan kita belum ngehack, itu tuh kita nggak bisa masuk ke dalam sini, guys, ya. Tuh, gue sedang mengambil duit di sini, katanya harap tunggu, guys. Nah, di sini udah mau selesai, guys. Kita lihat ya, gue disuruh ngapain lagi. Nah, sekarang bawalah barangnya itu ke tanda peta untuk ditukar, guys. Jadi gue bakalan tukar uang tersebut terlebih dahulu, guys, ya. Berada di sini nih, jadi tunggu sebentar, gue bakal menghilang. Nah, gue udah berada di checkpoint tempat penukarannya, guys. Kita lihat. Gue mendapatkan berapa, guys, ya, di sini? Slash tukar aja. Bentar, gue tipo. Dan gue mendapatkan berapa, guys? Hasil tukarannya, cuy. Itu tuh dapatnya uang merah, guys, ya. Gue kira uang di sini. Gunakan CMD/CNV untuk melihatnya, katanya. Ini, guys. Gue dapat 20 juta sini kayaknya. Bener ya, 20 juta, guys, ya. Dan uang merahnya itu bakalan dicuci jadi uang hijau, guys. Bentar ya, gue bakalan coba cuci uang tersebut, guys, ya. Nah, guys, gue udah berada di tempat pencucian uangnya, guys, ya. Dan di situ ada mappingannya, guys. Buset dah. Coba kita naik ke atas, guys. Kayaknya di atas itu ya. Ada checkpoint soalnya gue lihat ya. Tanda suruh yang muter-muter gitu, cuy. Nah, ini nih. Gunakannya CMD/cuci uang, guys, ya. Dan di sini sedang ngeproses mencuci uangnya. Kita tunggu sampai selesai aja, guys. Ini masih ada teksturnya di atas, guys, ya. Jadi benar-benar kita harus tunggu gitu sampai hilang. Dan gue mendapatkan 20 juta, coy. Really, adik-adik. 20 juta apa 2 juta sih, guys? Kayaknya 20 juta sih. Ya, kurang lebih seperti itu, guys, ya. Untuk perampokan bank dan juga pencuci uangnya. Jadi mungkin kita langsung aja lanjut ke mappingan ataupun fitur selanjutnya, guys. Let's go. Gila, guys. Sekarang tuh gue diset sebagai mafia, guys, ya. Dan gue berada di black market. Dan untuk black marketnya sendiri tuh khusus mafia, guys. Nih, kalian bisa buy seat, bisa BM store. Coba kita BM store di sini, guys. Ini buat kalian yang pengen beli armor, desert eagle, shotgun, dan juga MP5. Terus bisa nge-create gun, cuy. Coba kita create gun, kayaknya lebih murah sih. Membutuhkan komponen, guys, ya. Kita coba buat AK-47 di situ. Gue udah di set juga, guys. Dan di sini gue sedang ngecrafting, guys. Jadi tunggu aja sampai selesai, guys, ya, untuk craftingnya. Ada teksturnya juga di situ. Nah, di sini udah selesai, guys. Weapon crate ya, langsung kepegang gitu di senjata gue. Coba kita ngecrate ammo, cuy, di sini. Armor ya, armor maksud gue. Langsung kupake gitu, cuy, face-nya. Dan ada objeknya, guys. Wah, gokil nggak sih? Jarang-jarang loh, guys, kita pakai face ada objeknya gitu ya. Biasanya cuma nambah darah putih doang gitu. Coba kita BM store di sini, guys. BM store kita beli di Desert Eagle. Nah, kayak gitu, guys. Lebih mahal sih pakai duit soalnya, guys. Tapi ini bener-bener untuk mappingnya keren banget, coy. Gue baru lihat sih. Nah, sekarang tuh gue berada di mappingan JJ store. Ini gue nggak tahu tempat apa, guys. Toko elektronik, cuy. Mungkin kita bisa beli beberapa benda-benda elektronik, guys, ya, di sini nih.
gunakan HMD slash elektronik, kita lihat, oh di sini tuh ada headphone coy, handphone ya maksud gue, terus ada boombox dan juga ada jam tangan guys. Nah gue udah beli semua di situ. Coba kita otot high guys di sini, kita lihat untuk handphonenya. Nah untuk handphonenya sendiri seperti ini guys ya, di sini tuh ada jamnya, ngikut waktu watch dan juga tanggalnya sama. Tinggal tekan yang di tengah, lalu di sini ada GPS, ada e-bank, nih ya nama gua, ada saldo gua nggak ada coy di situ. Lalu kalau bisa telepon, bisa Spotify juga untuk putar lagu, dan ada e-jack. Widih, ini teksturnya keren sih guys. Kalian bisa order dan juga bisa list pesanan ya. Lalu selain itu juga ada setting. Ini gua nggak tahu buat apa settingnya. Dan untuk menutupnya tinggal pencet apa guys? Oh itu tuh yang sebelah kiri guys. Nah kayak gitu guys ya untuk fitur-fiturnya. Nah guys, sekarang gue berada di dealernya guys ya. Gue pengen beli kendaraan dulu. Di sini tuh ada mobil lowrider, kendaraan biasa. Bisa pisah gitu cuy. Ini kendaraan medium dan juga kendaraan high ya. Kita ini aja guys, slash V4 ya di situ. Gue pengen beli kendaraan ZR350 cuy. Untuk harganya lumayan murah sih guys, 4.100.000 di situ ya. Dan bisa gunakan CMD slash car. Aduh slash car, flash car untuk nge-spawnnya guys. Nah gue udah spawn di situ. Widih kendaraan gue cakep bener coy. Nah buat kalian yang pengen beli kendaraan, datang ke sini aja guys ya, di dealernya tuh berada dekat rodeo gitu guys. Asli dah, di sini tuh selama gue review untuk beberapa pemimpinannya tuh sangat berbeda banget coy ya. Seperti race-nya nih lagi-lagi beda banget coy, gue baru lihat ya. Kita coba masuk ke dalam sini, dan di sini ada ruangan lagi guys, seperti rumah sakit dan juga apotek ya. Cuman kita masuk ke rumah sakitnya aja. Tapi di sini untuk interiornya mungkin kalian udah sering lihat ya guys ya. Los Santos Central Hospital. Ini untuk resepsionisnya. Lalu di sini buat ke rooftop. Lalu ya kayak gini lagi guys ya, seperti biasa ada treatment room dan ada farmasi. Nah, buat kalian yang pengen berobat tuh bisa ke sini guys, tinggal pencet ALT aja. Lalu di sini ada ruangan lagi guys untuk ke basementnya. Coba kita lihat apoteknya guys. Nah, gue penasaran guys ya. Kita coba lihat di sini nih. Apotek. Dan untuk apoteknya sendiri seperti ini coy. Apotek indoor relatif ya guys ya. Nah, di sini tuh mungkin khusus YMS-nya guys ya. Misalkan dia bisa take perban dan juga mengambil vitamin coy. Dan gue juga nggak tahu cara masuknya gimana, kayak gini kah? Oh, maybe guys. Gue juga kurang tahu ya. Tapi buat kalian yang pengen jadi IMS mungkin di sini masih open guys. Bukan cuma IMS, mungkin buat kalian yang pengen jadi PD segala macam juga bisa langsung join ya guys ya di servernya. Guys, sekarang tuh gue berada di masjid Al Indoor Relatif ya. Rich ST katanya guys di situ. Asli ini WP-nya gokil sih. Parking bike, ini untuk parkiran apa namanya motor guys. Lalu mungkin di sana untuk parkiran mobil ya. Coba kita lihat eksternalnya dulu cuy. Di sini tempat mengambil wudhunya. Widih, detail cok. Keren ya. Coba kita masuk ke dalam guys di sini nih. Buset, ada untuk staff perempuan dan juga staff laki-laki coy. Lalu di sini buat kalian bisa slash mic coy. Coba slash mic. Mic teksnya itu tes coba. Bisa nggak? Oh iya guys. McDonald's Evalo tes gitu. Wah, keren banget cuy. Tapi di sini buat mengakses mic-nya hanya orang-orang tertentu guys ya, yang diizinin oleh adminnya baru bisa ini, biar orang-orang tuh pada nggak abius. Soalnya setahu gua tuh nanti bakal muncul ke semua player ya guys ya di sini nih. So guys, terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe karena semua itu gratis. Lalu kalau misalkan kalian suka dengan server ini, jangan lupa untuk join ya guys ya. Saran gue sih kalian wajib join, apalagi buat kalian yang baru main SIMP, kayaknya nih servernya cocok banget ya guys ya. Yang pertama tuh ringan coy, lalu mappingnya juga nggak pasaran banget ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke servernya. Linknya tuh ada di deskripsi video di bawah guys. Oke guys, mungkin sekian aja videonya. And see you next video. Dadah.